Mobil apa ki? Nissan. Nissan. Berarti nek sing tuwas ki maju ki maju iki. Woi. Ki lagi tingano, Mbah. Power clip-e lagi disemprot. Sik tani sik. Yo. Ini makan nih. Iya, apa? Anjir ini remeh. Let's go. Berarti maju ini. Cici. Cici. Loro mengguri. Loro mengguri. Nomor telu. Mengharap nih. Nomor papat gak mengguri. Terus gak tau gak papat. Oh jarang gak papat. Jarang gak limo. Juga maksudnya kan personalan ini. Terus Rene Paul mentok mengharap 5. Terus Jim Kirat memburi 6. Oh, berarti Rene ini ya. Rene Paul mentok terus Paul mentok terus mengharap. Mengharap. Mengharap mundur 0 terus mengharap 1. Bidan Nissan karo podoi. Karo Mitsubishi Fitter. Fitter. Fitter, Fitter. Iya, Fitter. Fitter pi. Fitter karo aku Fitter. Yang di jerene Fitter pi. Yo padha ning arep ere terus mundur nopo iki siji. Ini cuma ngono yo. Ini ngono. Gak kena iki. Wes jebol. Jebol. Ah, itunya percobaan yang kedua cara memajukan lah corone nyopiri truk gandeng kising iki Nissan Nissan diesel sing diinginkan Mitsubishi Fitter Fitter dan Nissan ya kemarin itu persenelengnya kalau ini diputer mentok itu kan langsung R kalau Fitter Mitsubishi Fitter terus kalau ditarik ke belakang dari R langsung ditarik ke belakang itu nomor 1 terus lagi di depan tengah ditarik ke sini terus langsung 2 nah itu Fitter. Nah kalau Nissan itu tetap sama R-nya sama Paul mentok terus maju itu R terus ditarik lagi mas langsung ke depan itu perseneleng 1 atau gigi 1 yang kedua itu langsung dimundurin ditarik ini 1 terus ditarik nah sampai mana tadi oh ya ke belakang itu nomor 2 gigi 2 terus tarik ke sini itu nomor 3 dan seterusnya ternyata kelakono mobil gandeng mabot ya angel angel lagi nih ya bukan nes kebiasaan aslinya ya sportway nes kebiasaan aslinya ya sportway tapi jenenge pemula pengen belajar ya semini rontok-rontok lebih-lebih juga terus yang kedua ya antara jika kita kalau maju kan embong ini pasti akan ada bebannya kalau kita mau maju antara gas dan kopling itu harus imbang nah, kalau tidak imbang lari ke kampas ke kampasnya mungkin akan berbau kayak kebakar ya ini itu resikonya kalau gasnya tidak seimbang antara gas dan kopling ini jangan lupa harus seimbang oke kelakono mobil gandeng mabot ya angel angel lagi nih ya bukan itu nah, kebiasaan aslinya ya sepatu lain
Mas kebiasaan akhirnya ya sport way, tapi jenenge pemula pengen belajar ya sing iki. Rontor-rontor lebih-lebih gitu. Mungkin itu tips sederhana dari saya ya mengenai persneling Nissan ataupun Mitsubishi. Terima kasih sudah mampir. Bagi yang belum subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya untuk berita selanjutnya dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya juga baru belajar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.